channel Pandu Gaming. Di video kali ini kita akan main Roblox lagi ya. Yeay. Dan di episode kali ini teman-teman Pandu Gaming dan Paunet dan Miu, kita akan coba uji coba teman-teman itu kenapa keretanya bisa terbang. Woi. Keretanya bisa terbang, Paunet. Lihat, keren banget. Wow. Jadi di episode kali ini kita akan coba uji coba mobil versus kereta teman-teman. Tapi sebelum itu, ada baiknya kalau kalian like dulu video kali ini dan jangan lupa untuk di-subscribe. Subscribe sekarang juga karena semuanya itu gratis. Jadi apa yang kalian tunggu? Subscribe sekarang juga, jangan enggak subscribe teman-teman. Enggak subscribe nanti di-kick sama Paunet. Paunet ya. Oke, sekarang kita akan coba mengeluarkan mobil. Ayo Paunet, kita akan coba mobil Jeep ini. Si Miu kemana Miu? Ya ampun, Miu udah menggunakan mobil. Bentar dulu. Itu Miu kenapa pakai mobil gandeng kayak gitu? Bentar, Pandu Gaming coba dulu mobil yang sebelah sini. Nah, akhirnya bisa terpisah. Oh, ini mobilnya mobil single, Pak. Enggak bisa. Oh, Paunet ada di dalam dong. Paunet jadi pasiennya, teman-teman. Keren, 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 keren. Oke, kita akan coba ambulan versus kereta. Siapa yang akan menang? Ini agak susah dikendalikan mobilnya. Oke, ayo. Oke, nice. Stop di sini. Nah, lalu kita keluarkan keretanya dengan cara pencet yang ungu-ungu ini, teman-teman. Oke, ini dia keretanya akan datang. Oh my mom, keretanya itu dia. Boom, hancur. Hancur. No, Pandu Gaming, kasihan banget, teman-teman. Paunet kayaknya encok. Ayo, Paunet sini, Paunet. Kita akan coba yang mobil ini kayaknya keren banget, teman-teman. Wow, ini mobilnya sangat-sangat luar biasa sekali. Ayo, Paunet, kita langsung saja jalan. Wow, kenceng banget, teman-teman. Kencang sekali nih mobil. Ya ampun, salah jalan dong, salah jalan. Jangan dulu, Paunet. Ayo, Paunet kenapa malah terbang? Ini kenapa mobilnya kayak gitu? Oh, bisa di-flip, teman-teman. Nah, muter lagi. Ayo, Paunet sini, Paunet. Itu keretanya kenapa bisa terbang? Udah kayak naga. Aneh banget, teman-teman. Kereta malah bisa terbang. Oke, ini dia. Ayo, mana kereta? Jalan, kereta. Kereta yang itu, teman-teman. Nah, yang di sana itu bisa dinaiki. Keren banget tuh kereta. Paunet, coba naik keretanya, Paunet. Biar Pandu Gaming yang menunggu di sini. Pandu Gaming berkorban untuk uji coba ini, teman-teman. Kita lihat siapakah yang lebih kuat antara kereta dan mobil yang super duper besar ini, teman-teman. Itu kereta kuat terbang mulu deh. Udah kayak naga aja. Oke, ini dia, teman-teman. Paunet akan menabrak. Boom! Hancur, teman-teman. Keren banget ya. Miu sini, Miu. Kita akan coba naik mobil berdua. Ini kayaknya keren, Miu. Sini, Miu. Kita coba dulu. Di sini ada mobil kecil. Pandu Gaming pengen mobil yang bisa berdua. Sini, Miu. Ayo kita coba dulu. Kamu naik di belakang, Miu ya. Di belakang kamu jadi pasiennya dong. Ya ampun, sudah diambil dengan orang lain tempat duduknya. Coba yang lainnya saja. Oh, ini bis. Ayo semuanya. Kita naik mobil bis saja. Nah, lewat samping, lewat samping. Lewat samping sebelah kanan. Di pinggir. Oke, sudah masuk semuanya. Jakarta, Jakarta, Bandung, Bandung, Surabaya. Ayo semuanya, kita naik mobil bis. Nah, kita akan coba berhentikan di sini. Lalu kita akan coba menabrakkan, teman-teman ya. Sopir apaan nih? Malah mencelakakan. Ini dia, boom, hancur. Hancur ditabrak, teman-teman. Oh my mom. Luar biasa keren ya. Dan di sini Pandu Gaming juga sudah membeli long articulated, teman-teman ya. Ini adalah bis sekolah yang sangat-sangat besar sekali. Dan Pandu Gaming akan coba mengeluarkan demi kalian. Pandu Gaming beli. Itu sebabnya jangan lupa untuk di like, teman-teman. Dan jangan lupa untuk di subscribe juga. Biar Pandu Gaming bisa beli-beli yang lebih keren dari ini lagi untuk kalian semua, teman-teman. Let's go. Ayo, siapa yang mau naik bis terpanjang di dunia? Ini bis sekolah. Wow, keren. Ayo naik, naik, naik. Buruan, buruan, buruan. Ayo semuanya naik. Bisa nggak? Itu Miu kenapa nggak bisa naik, teman-teman? Tadi kelempar ya, lewat samping. Tinggal jalan aja. Jangan dilompatin, Miu. Kelempar dong. Tinggal jalan aja tuh. Nah, oke. Udah masuk semuanya. Masuk langsung join. Di situ juga masih ada. Oke, mereka nggak mau kayaknya. Ya ampun, malah nyangkut dong. Hey, 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 hey. Jangan mengacaukan mobilnya Pandu Gaming ini dia, teman-teman. Here we go. Kita akan coba menaruh mobil ini di atas rel kereta api. Nah, biar mereka ketabrak semua, teman-teman ya. Waduh, aneh banget. Supir apaan nih Pandu Gaming? Kita akan coba pencet tombolnya dulu. Aduh, nggak bisa dipencet. Ini tuh. Wow. Langsung hancur, teman-teman. Keren banget. Itu keretanya keluar jalur. Keretanya keluar jalur, teman-teman. Berikutnya kita juga bisa pergi ke kereta dengan cara pencet tap to train, teman-teman. Oke, ini dia. Kita akan coba spawn keretanya. Dan Paunet, Paunet. Paunet kecelakaan, teman-teman. Tangan kakinya Paunet mana, Paunet? Paunet tidak. Oke, kita akan coba spawn keretanya sekarang juga, teman-teman. Ayo, Paunet. Kita antar Paunet ke rumah sakit, teman-teman. Ayo semuanya naik-naik.
naik. Kita akan langsung jalan. No, Miu ketinggalan. Miu ketinggalan keretanya. Maafkan Pandu Gaming Miu. Langsung tabrak semuanya. Oke, kita akan coba jalan terus. Jalan terus, tetap melaju, tambah speed up, tambah kecepatannya. Oke, lebih cepat lagi. Wow, tidak. Keren banget teman-teman. Oke semuanya, ayo naik lagi di kereta. Naik kereta, bentar dulu ya. Botak, minggir. Botak Pandu Gaming ingin mengendarai keretanya gitu kan. Hei, Miu ketinggalan lagi kayaknya. Miu di mana teman-teman? Oh ini Miu. Hai Miu, kita duduk bareng ya, melihat pemandangan kota. Ini kenapa malah berhenti keretanya? Kocak ini si Botak, gak tahu membawa kereta kayaknya. Kita pencet, no, apa yang terjadi teman-teman? Oh, disitu ada mobil kecil juga. Pandu Gaming pengen coba mobil. Oh ini bumper car teman-teman. Nah, kita coba bumper car ini ya. Kayaknya seru teman-teman. Bumper car-nya. Miu, Paunat, di mana kalian? Ayo naik mobilnya Pandu Gaming aja, Pak. Sini, Pak. Mobil bumper kecil ini. Oh no, ini apaan teman-teman? Lo, keretanya kok keluar jalur. Bumper Miu, coba yang bumper car yang di sebelah tempat spawn Miu, yang ini. Nah, yang ini nih. Itu ada bumper car. Kamu coba, lucu banget tuh Miu. Mobilnya, ya ampun, jangan lompat terlalu tinggi Miu. Kamu bisa kelempar. Ayo Miu naik dong. Masa enggak bisa? Kayaknya kamu enggak diizinkan punya mobil kayak gitu Miu. Nah, sekalinya bisa malah kelempar gitu kan. Kita akan jemput si Miu dulu teman-teman. Miu, aku datang kepadamu. Bentar dulu. Ya ampun Miu, malah gak bisa naik lagi teman-teman. Kasian banget. Kita tinggal, bye-bye Miu. Pandu Gaming akan meninggalkanmu. Kita akan coba lagi teman-teman. Di mana ya? Oh, di situ ada jalur kereta yang baru teman-teman. Kayaknya di sini aja deh. Kita coba teman-teman. Oh, ini single kereta ya. Nah, kita coba saja teman-teman. Ini dia. Mana kereta? Ayo kereta muncul. Pandu Gaming gak takut itu keretanya. Kita akan coba dengan kekuatan yang ini teman-teman. Ini lebih kuat dari kereta. Ayo kereta. Sini kereta, ayo. Kita akan coba tabrak keretanya. Hilang dong, ya ampun. Kok hilang keretanya? Sini kereta, ayo. Jalan kemari, tabrak Pandu Gaming. Kita coba kereta versus bumper teman-teman. Let's go. Ini dia. Ini dia, Podet bersiap. Boom. Waduh. Langsung hancur teman-teman. Seru banget dah. Dan di situ keretanya kok ngamuk. Keretanya malah jadi naga teman-teman. Wow, kereta jadi naga dong. Seru banget ini game teman-teman. Dan di sini juga ada truk kontainer gitu teman-teman. Kita akan coba naik ke dalam. Oke, ini besar banget cuy. Gimana cara naiknya? Nah, jangan didobol dong. Kagak bisa jalan nih, kocak, kebayangkan. Jadi ketempel. Ayo pada jalan, pada bisa nggak Paunat? Jangan ditambah lagi nih, siapa yang nambah sih? Nggak bisa gerak dong mobilnya. Kita coba flip, nggak bisa juga teman-teman. Ya ampun, kita turun aja. Itu ada kereta yang muter di atas. Udah kayak naga teman-teman. Kereta bisa terbang. Kereta, aku minta uang kereta. Kereta. Ya ampun, di sini juga ada bis lagi. Tapi ini bisnya kecil teman-teman. Pandu Gaming punya lebih besar dari itu. Kita coba lagi. Wow, ini besar nih. Kita coba yang ini saja ya. Oke, ayo jalan. Kok kagak bisa jalan nih? Susah banget teman-teman. Terlalu besar soalnya mobilnya. Turun aja dah. Di sini ada mobil pickup. Waduh, nggak bisa naik dong Pandu Gaming. Gimana caranya? Bentar dulu cuy. Minggir cuy. Minggir Paunat. Pandu Gaming yang ingin mengendarainya. Ya ampun Paunat, minggir Paunat. Paunat nggak memberikan Pandu Gaming. Pandu Gaming ganti mobil aja. Di sini ada race teman-teman. Mobil balap nggak tuh. Wow, nggak bisa berdua. Tapi Miu ini hanya single tempat duduknya. Oke, kita coba saja. Tapi kenapa kagak bisa belok ini? Lo. Kok terus teman-teman? Kita akan coba tap to train. Ayo Paunat, tap to train aja. Di sini ada mobil lumayan teman-teman, kita curi aja ini mobil. Ini kok nggak, bentar dulu, udah ngebug. Ya ampun dong, Pandu Gaming nggak bisa mengendalikan mobilnya. Ini bentar dulu, Pandu Gaming kok nggak bisa belok teman-teman? Loh, aneh banget ini, gimana Paunat? Pandu Gaming kagak bisa belok. Bentar dulu, Pandu Gaming nggak bisa belok teman-teman, kayak mana ceritanya ini? Loh, kok lurus gini doang Pandu Gaming? Aneh banget teman-teman. Dan di sini ada keretanya, kita masuk ke dalam kereta saja teman-teman. Lalu kita akan coba kendalikan dari dalam. Oke, ini dia. Langsung speed up, let's go terbang kereta. Tidak. Dan ya teman-teman, mungkin cukup sekian dulu episode kali ini. Dan kalau kalian suka seperti biasa, jangan lupa untuk pencet tombol like-nya, komen dan di subscribe. Bye bye.